Halo teman-teman semua, hari ini saya mau menginformasikan berita tentang webinar. Kemarin minggu menonton webinar dari Konekin Indonesia tentang bahasa isyarat. Narasumbernya ada 3 orang. Diskusi tersebut tentang bahasa isyarat. Bisindo, siapa ya yang melakukan presentasinya? Laura dari Pubisindo. Kalau Sidi, dosen PLB dari Universitas Negeri Padang oleh Dr. Martias. Kemudian Signalog oleh Kepala PSLD UNESA Profesor Dr. Budianto. Serta moderator oleh Martela Sirait. Acaranya dimulai pukul 1 siang. Tempat live-nya di Zoom. Tapi untuk umum bisa menontonnya di YouTube. Diskusinya seru sekali. Jadi tahu jelas perbedaan bahasa isyaratnya. Juga tahu mana yang bukan bahasa. Lalu ada staf khusus presiden turut hadir. Beliau adalah Sunarman Sukamto, turut menonton webinar tersebut. Beliau menganjurkan pada masyarakat sebaiknya memperhatikan kebutuhan teman tuli. Misalnya meminta yang di sindo saja, akses JBI di tempat fasilitas umum, dan sebagainya. Sebab telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Wow, mantap! Yeay! Terima kasih banyak. Kalian wajib menonton webinar diskusi tersebut. Cari ya di YouTube channel Koneksi Indonesia Inklusif. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Kami Bijak.